الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتاب penawar bagi hati muka surat 84 muka surat 84 bagi atas sekali muka surat 84 bagi atas sekali قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين dan bahawasanya ikhlas itu dan bahawasanya ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji. Dan bahawasanya ni ataf pada kata terdahulunya, ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat dengan qasad. Ketahui alimu bahawasanya ikhlas itu takrifan dia, pengertian dianya menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat dengan qasad. Dan bahawasanya, dan ketahui alimu bahawasanya ikhlas itu satu kelakuan hati, satu sifat hati yang dipuji, yang dipuji pada syarak, dan tiada diterima akan amal ibadah, dan tiada diterima akan amal ibadah melainkan dengan dia dengan ikhlas. Ini sambungan pembicaraan sifat kepujian yang keenam. Sifat kepujian yang keenam, sifat yang hamidah, sifat yang mahmudah, sifat yang dipuji pada syarak. Sifat hamidah, sifat yang mahmudah yang keenam daripada 10 sifat mahmudah dalam kitab yang ketiga, dalam kitab penawar bagi hati. Jadi pembicaraan berkaitan dengan ikhlas, sifat kepujian yang keenam ni, kalau kira kedudukan ikhlas ni yang pertama, kalau kira bab kedudukan ikhlas ni, tetapi dalam kitab ni disusung-susung, dia ada kaitan. Sebab di permulaannya duduk di keikhlasan. Apabila kita benar-benar ikhlas pada melakukan pengabdian diri kepada Allah, maka orang yang ikhlas ni bila melakukan dosa pasti akan bertaubat segera. Ni dia punya, kalau kira asalnya ada pembicaraan ikhlas. Sebab tu kalau didatangkan contoh sifat hati, sifat ikhlas, kalau sifat kepujian,
Kalau sifat kecelaan, sifat ria, ujub, takabur, hatu popular. Kalau bicara sifat kepujian kau, contohnya tidak akan lari daripada sifat ikhlas. Jarang bicara sifat kepujian, contohnya taubah, jarang disebut. Bicara sifat kepujian ada sifat khauf, jarang disebut. Dalam kitab penerbagai hati ni, taubah sifat kepujian yang pertama. Khauf, takut akan Allah, sifat kepujian yang kedua. Ada susung, ada susung gitu. Tapi nak bicara asasnya, ada bicara bab keikhlasan. Itu bicara asas. Kalau kita bicara contohlah, bicara sifat 20. Sifat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, wujud, kidam, bakar. Sifat wahdaniyah duduk nombor 6. Tapi asasnya duduk di wahdaniyah. Asasnya duduk di wahdaniyah. Jadi sama dengan bicara sifat kepujian. Asasnya duduk di keikhlasan. Tapi ulama susun ni adalah dia punya hikmah dia. Dalam pekerjaan ibadah ni, dalam pekerjaan ketaatan ni, dia asasnya dibina atas keikhlasan. Dibina atas keikhlasan. Kita niat semayang pun, kita niat semayang saja, aku semayang fardu maghrib 3 rakaat tunai makmum kerana Allah. Nah, tengok, kerana Allah. Itu keikhlasan. Segala-galanya kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, hidup mati aku semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita balik kepada pembicaraan tauhid, pembicaraan tauhid wahdaniyah tadi, pembicaraannya adalah ikhlas. Ikhlas suci pada pegangan. Suratul ikhlas. Ha, tengok. Suratul ikhlas. Apa makna ikhlas? Suci bersih pegangan. Mana apa? Pokok pangkal kembali kepada keikhlasan. Tapi itu ikhlas suci bersih dalam bab pegangan. Hak ni ikhlas suci bersih pada kosak ni hati ketika melakukan ketaatan. Maknanya yang biasa ditekan adalah keikhlasan. Ikhlas jangan riak. Riak syirik kecil. Riak dosa yang besar, syirik kecil. Nabi panggil syirik kecil riak ni. Syirik kecil, dia ada syirik besar. Dia ada syirik besar dan dia ada syirik kecil. Syirik besar ni kafir lah. Syirik besar ni kafir. Syirik besar ni kafir ni, ada syirik besar yang jali, yang terang. Ada syirik besar yang khafi, yang tersembunyi. Syirik besar yang jali, macam penyembah berhala. Penyembah berhala syirik besar yang jali. Apa jali? Terang. Disembah berhala, terang tu. Disujud kepada makhluk, tu terang. Syirik besar yang khafinya, yang tersembunyi. Ni hak pegangan dalam. Berpegang
makhluk memberi bekah secara tabii, secara semula jadi, yang tidak berkait dengan kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik besar kafir yang khafi, yang tersembunyi dalam hati. Zahirnya orang Islam, zahirnya terkadang sembahyang puasa. Riya Nabi panggil syirik yang kecil. Hak Nabi kata, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asrar. Sesungguhnya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut atas kamu, ia ialah syirik yang kecil. Wa huwa riya, Nabi kata, iaitu riya. Badak ni. Ikhlas sifat kepujian, riya sifat kecelaan. Ikhlas riya, ikhlas riya. Kalau pergi pada kitab Minhajul Abidin, hak karangan Imam Ghazali, kitab penawar bagi hati ini yang dihimpun oleh Syekh Qadi Al-Mandili. Syekh Qadi Al-Mandili himpun kitab penawar bagi hati ini daripada kitab Arba'in fi Usuliddin, hak Imam Ghazali juga. Dan kitab Minhajul Abidin bicara bab ikhlas, bicara bab riyad di akabah yang ke-6. Di akabah yang ke-6, akabatul qawadih yang ke-6. Qawadih ni perkara-perkara yang mencederakan amal ibadah, iaitu riyad lawannya ikhlas, iaitu ujub lawannya zikrul minnah. Itu dalam kitab Minhajul Abidin. Yang mana dalam kitab Minhajul Abidin tu bicara bak riak sama, bicara bak ikhlas sama, dia panjang lah. Lebih panjang daripada kitab Penuh Bagi Hati ni. Bicara bak ujub, bicara bak zikrul minnah pun panjang. Dalam kitab Penuh Bagi Hati dah sebut zikrul minnah. Tetapi dalam kitab Penuh Bagi Hati ni, didatangkan sifat kecelaan ujub. Di situlah ada disebut berkaitan dengan zikrul minnah dahulu, bicara berkaitan dengan sifat ujub. Dan kita penuh bagi hati dahulu, sifat ujub, sifat kecelaan yang ke, sifat ujub, sifat kecelaan yang ke-9. Sifat ujub ni dalam kitab ni lah, dalam kitab Penuh Bagi Hati, membilang besar akan dirinya, ada akan dirinya, pada ilmu dia, ibadah dia, itu ujub, bilang besar, bilang lebih, dan tiada takut ia akan hilangnya, dan lupa ia akan bahawasanya, bahawasanya kelebihan yang ada pada diri itu pemberian minnah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika melihat ia akan nikmat Allah taala atasnya dengan ilmu dan amal dan lainnya, dan takut ia akan hilangnya, dan kusukacita ia dengan nikmat Allah taala atasnya kerana nikmat itu datang daripada Allah taala, maka tiada ia ujub. Itu bukan ujub. Apa itu? Ingat akan nikmat daripada Allah. Itu zikrul minnah dan kita Minhajul Abidin. Dalam kitab Penuh Bagi Hati dia sebut zikrul minnah. Tapi dia sebut dah, kalau dia, kalau seseorang membilang besar akan nikmat daripada Allah, nikmat ilmu, nikmat amal, taufik, dia bilang besar dan dia suka cita dengan ilmu dan amal, serta dia tidak lupa itu semua datang daripada Allah Ta'ala, maka tiada ada ia ujub. Bukan ujub gitu. Bukan itu, naik kepada syukur nantinya. Ini hak lagi tak mahu dekati. Tapi dah sebut ujub lawan disku dah sebut. Tapi makna dalam kitab mahu dekati ni, orang yang sentiasa ingat kelebihan yang ada pada diri, ilmu, amal, apa segalanya, adalah nikmat daripada Allah. Dia tak lupa itu nikmat daripada Allah. Itu bukan ujub. Ini kena
kena ambil faham molek sini ni. Sebab sekarang ni ada bawakan semata-mata merasa lebih ilmu dan amal pada diri, maka ujub lalu dah. Maka macam mana hilangkan rasa lebih? Ha, dia nak pergi hilangkan diri, dia nak pergi fanakkan diri, dia nak pergi pada makam hakikat. Ha, ini karut-marut. Eh, kita boleh mari masjid ni macam mana? Tak rasa lebih ke? Rasa biasa je. Kita masuk dalam masjid, dalam masuk dalam kuliah agama, iktikaf dalam masjid, kita pergi ke tempat-tempat yang lain, pergi ke pasar-pasar raya, ke mana ke, sama aja rasa kita. Tak rasa lebih. Kita boleh mari masjid belajar, tak rasa lebih. Pasti kita rasa lebih. Dan kita bergembira dengan nikmat daripada Allah Ta'ala ni. Oh, rasa lebih. Ujub. Salah. Rasa lebih serta lupa kelebihan yang ada pada diri, nikmat daripada Allah, pemberian daripada Allah, minnah daripada Allah. Bawa panggil ujub. Siapa peringkat? Kita tegur orang. Kita tegur orang. Tegur kesalahan. Contoh-contoh. Kita tegur orang yang tak semayang. Kita tegur orang yang tak semayang. Padahal ni, masa kita tegur tak semayang tu, kita rasa lebih tak? Kita ni alhamdulillah boleh semayang. Memang kita rasa lebih. Kita rasa suka cita. Kita rasa gembira. Ada ni. Apabila kita tegur seseorang, dan kadang kita merasa lebih diri kita, itu tipu dia syaitan. Tak boleh tegur orang lah kitanya. Kau macam mana? Orang yang tutup aurah, tegur kawan dia yang tidak tutup aurah. Yang tutup aurah tu rasa macam mana? Tak rasa lebih? Ke dia rasa tutup aurah dia dengan kawan dia tutup aurah? Sama je. Gitu. Pasti dia rasa lebih. Diri dia yang menutupi aurah. Patuh akan hukum hakam Allah Ta'ala. Dan hati dia rasa benci dengan dedam aurah maksiat derhaka kepada Allah Ta'ala. Hati yang beriman tengok perkara maksiat, hati akan benci. Jadi ditutup aurah, memang dia akan rasa lebih. Orang yang dedam aurah yang langgar hukum hakam Allah Ta'ala, memang dia rasa benci. Sebab itu maksiat derhaka pada Allah. Bila tegur orang, kadang-kadang kita merasa lebih kebaikan pada diri kita, itu tipu dari syaitan dah, dia kata. Tak kena gitu. Nak cerita apa gitu? Memang apa yang daripada diri kita, ilmu, amal, ibadah apa semua, kita akan bilang besar, kita suka cita, tapi sentiasa ingat itu adalah minnah, nikmat daripada Allah. Itu sifat kepujian. Itu bukan ujub. Jadi kita panggil hati macam ni. Walaupun dia sebut zikr minnah tu satu sifat kepujian yang berasingan, tapi ada pembicaraan zikr minnah ditajuk sifat ujub, sifat kecelaan yang kesembilan. Tapi dia kita panggil hati, dia bicara berasingan. Ujub lawan dia zikrul minnah. Ingat akan nikmat dan kurnian daripada Allah. Itu akabah yang keenam. Riak lawannya ikhlas, ujub lawan dia zikrul minnah. Jadi bicara bab ikhlas, bicara bab kesucian hati. Bicara bab kesucian hati. Kemudian nanti dia akan bicaralah martabat ikhlas tu sendiri. Martabat ikhlas tu sendiri. Martabat yang pertama, martabat yang kedua, martabat yang paling rendah dia akan bicara dalam kitab ni. Yang biasanya disebut adalah orang yang buat amal ibadah kerana kosaknya untuk dapat pahala, kosaknya untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kitab Hikam syarahan Tokku Pulau Manis, orang yang buat ibadah kerana nak pahala, nak syurga, ijma' ulama' dipanggil ikhlas.
Ijma' ulama' dipanggil ikhlas. Ini bicara syariah. Bicara hakikat, orang yang buat amal ibadah kerana nak pahala, nak syurga, itu apa panggil apa ni? Umpama pekerja dengan majikan, bukan hamba dengan tuan. Orang yang buat amal ibadah kerana nak upah, nak upah lah orang panggil. Di sawab, sawab ni, pahala ni upah lah. Upah. Ajrung-ajrung nak upah. Semayang nak upah, puasa nak upah. Orang yang nak upah seumpama ni, orang yang tidak duduk makam kehambaan. Hamba. Buat ibadah perintah tuan, nak apa? Nak upah? Ha, contoh-contoh. Hamba dengan penghulu. Tahu hamba dengan penghulu? Hamba itulah penghulu tuang dia tu. Hamba dengan penghulu, hamba buat kerja apa-apa kerja sekalipun, semua upah akan naik kepada penghulu. Hamba apa ni? Penghulu pergi makan gitu je. Pergi tempat duduk gitu je. Ada ni. Jadi hamba buat kerja semata-mata mematuhi perintah penghulu. Tak ada upah-upah. Itu hamba dengan tuan dia panggil. Adapun pekerja dengan majikan, buat apa kerja? Kerana nak upah. Tak ada upah, tak akan kerja. Itu pekerja dengan majikan. Jadi orang yang hamba, dia kata hamba. Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan. Kita marbub yang direntah oleh Allah, hamba Allah. Tapi time kita buat apa yang Tuhan suruh, nak upah. Kalau bicara hakikatnya, ini orang yang jahil, orang yang lupa, orang yang tidak ada mahabbah, orang yang tiada makrifah. Itu dalam kitab Hikam, syarahan Tokku Pulau Mani. Tak ada makrifah. Tak ada makrifah seumpama ni. Makrifah mana ni? Makrifah awliya, makrifah khasah. Yang faham boleh tu? Bahkan orang yang nak pahala seumpama ni, dalam kitab Hikam syarah Tokku Pulau Mani, tiada beza orang yang mengabdikan diri akan Allah untuk dapat upah dengan orang yang sembah berhala. Tak ada beza. Tak ada beza pula dah. Tak ada beza antara orang yang melakukan amal ibadah kerana nak pahala dengan penyembah berhala. Tak ada beza. Ada ni. Mana apa ni? Sama-sama syirik. Nah, ini bicara hakikat. Syirik apa ni? Syirik maqam, bukan syirik syariat. Syariat tak ada salah. Dan kita Hikam Syam Tokku Pulau Mani jugalah. Ijma' ulama' ikhlas nak pahala gitu. Ikhlas peringkat mukhlising lah. Tapi bukan peringkat arifin. Peringkat arifin tak panggil ikhlas gitu. Orang mengenal Allah Ta'ala sungguhnya. Jadi orang nak pahala ni, orang yang tiada mahabbah kasih akan Allah, dan orang yang tiada makrifah akan Allah, makrifah awliya. Dan tadi kata tiada beza. Tiada beza dengan penyembah berhala. Penyembah berhala ni, dia semua berhala dengan keyakinan dia macam mana? Dengan keyakinan dia berhala akan dapat menolong dia. Jadi orang yang mengabdikan diri akan Allah, kenapa? Kerana keyakinan dianya Allah bagi pahala, bagi upah, bagi syurga. Bukan gitu yang letak. Faham tak ni? Jangan salah faham ni. Kalau tidak kok, nak pahala tak ikhlas. Pun orang nak lagi tu, berat laginya syirik akan Allah Subhanahu wa taala. Tu pun orang nak. Sebab itulah orang yang salah faham dalam bab ilmu tasawuf ni, dia kata guana, dia kata pelik, dia kata orang tasawuf ni. Ni orang salah faham dah. Pelik orang tasawuf ni, dia kata. Pelik macam mana? Pelik lah.
dia buat amal ibadah, bukan nak syurga. Kata sahur ni dah, kalau bukan nak syurga, nak neraka. Haa, dia main gitu. Dia kata kata sahur ni pelik, buat amal ibadah bukan nak syurga. Akhirat ada dua je, satu syurga, satu neraka. Tak ada tengah antara dua tu, ar-ar antara dua tu tak ada. Jadi orang tersan buat amal ibadah tambuh syurga, jadi nak neraka ke? Ha, dia salah faham. Pada tasawuf sendiri pun nak pahala tasawuf dah, nak pahala tu tasawuf dah, ikhlas dah dia panggil. Lepas tu ada orang tasawuf dia kata bukan nak pahala, oh tu bukan tasawuf sebenar, oh tu perasaan ada maqam. Eh, saya orang tasawuf, saya buat amal bukan nak pahala, bukan nak syurga. Itu lebong. Padahal lebong, bohong, bohong. Apa tak? Kau kita tak akan lebong. Lebong ada. Nawak tu lah. Lebong, bohong tu. Eh dah, saya ikhlas hak makam hak tinggi. Kalau mengaku gitu, memang bohong awal-awal. Hak sebenar, tak akan cakap weh. Saya nak ibadat, saya bukan nak pahala, bukan nak syurga. Ah, ha, saya nak dia cerita. Faham tak? Senyum sedahlah orang gini, orang sakit jiwa orang panggil. Tapi dia guna nama tasawuf, punah nama tasawuf. Akhirnya orang tasawuf ni pelik, buat amal ibadah bukan nak syurga. Dah. Memang kita nak syurga. Ha, nak syurga ikhlas dah. Tapi sampai mana ni? Sampai ikhlas peringkat yang paling tinggi, nak reda Allah, bukan nak syurga. Tapi orang yang dapat reda Allah akan dapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu je lah. Faham tak? Jadi dia dengar bakal lah orang tasawuf ni tambuh syurga, bukan nak syurga lah ibadah. Ada salah tadilah tu, hok lebong tadi, hok bohong tadi, nak pahala. Dan kitab Minhajul Abidin, ikhlas amal, ikhlas nombor dua, ikhlas menuntut pahala. Dan kitab Minhajul Abidin, ikhlas amal, hati ikhlas paling tinggi, semata-mata taqarrub ilallah. Ha, ikhlas menuntut pahala. Ha, ikhlas nombor dua. Ikhlas tasawuflah tu, sebab kata ikhlas tasawuflah. Kalau tasawuf amal nak syurga, nak pahala. Ha, betul, nak pahala, nak syurga. Tapi jadi wasok nama mutasawuf, hak tadilah, hak bohong tadi. Tak reti nak letak kedudukan ikhlas macam mana, bicara syariah macam mana, bicara hakikatnya macam mana. Tapi takrifan ikhlas terdahulu tu, ikhlas yang terdahulu, ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala pada segala ta'at dengan kosak. Apa? Kosak semata-mata kerana Allah, tiada kerana lain. Dengan ta'atnya semata-mata menuntut hampir kepada Allah, tiada akan suatu yang lain daripadanya, lain daripada hampir kepada Allah. Hatu. Jadi ikhlas sini kau tak ada dah, semata-mata taqarrub ilallah. Ha, ni ikhlas nombor satu lah ni kalau kira. Tetapi orang yang nak pahala, nak syurga, orang yang tuntut hampir dengan Allah Ta'ala juga. Faham tak ni? Orang yang buat amal ibadah, nak pahala, apabila dapat pahala banyak, boleh masuk syurga, boleh dapat nikmat-nikmat syurga. Ini pun termasuk orang yang hampir dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ahli syurga akan berjiran dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akan hampir kepada Allah. Hampir maknawilah, bukan hampir bertempat, bukan. Akan hampir dengan Allah, berarti orang yang nak pahala, natijahnya nak syurga, adalah orang yang menuntut hampir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang betul-betul semata-mata menuntut hampir kepada Allah, dialah yang paling hampir dengan Allah. Jannatul Firdaus, atau paling hampir dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tapi semua ahli syurga akan hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya nak pahala nak syurga, termasuklah juga buat amal ibadah menuntut hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kena yang lain, contohnya pujian manusia, harta benda dimuliakan, daripada segala tujuan duniawi. Itu boleh pergi pada riak. Pergi kepada riak waktunya. Buat amal ibadah kerana duniawi. Duniawi ni umum. Termasuk duniawi pujian manusia, termasuk duniawi harta benda, termasuk duniawi dimuliakan oleh manusia. Itu semua adalah selain daripada Allah, yang dipanggil tujuan maqasidnya hak duniawiyah. Hak tu riak. Menuntut pahala, menuntut syurga, termasuk juga menuntut hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ni dia kena sentiasa mujahadah sampai ke mati. Dia akan pergi nanti bicara ikhlas pada masa sebelum buat, ikhlas pada masa sedang buat. Siap dah buat, tercatat dah pahala, kena jaga ikhlas sampai ke mati. Jangan sumah-sumah lah, jangan duk cerita-cerita kepada orang lah. Nak buat amal, ikhlas. Nak buat ni ikhlas. Sedang buat, ikhlas. Siap dah buat, ikhlas. Jangan ujub, jangan duk cerita kepada orang. Kadang-kadang akhirnya dia pun cerita kepada orang. Kebaikan yang dilakukan, yang mana kebaikan dilakukan ni sebelum melakukan kebaikan ikhlas, sedang melakukan kebaikan pun ikhlas, molek-molek dah siap, kemudian dia pun nak cerita pada orang pula supaya orang puji. Jadi riak kemudian terbatal pahala yang terdahulu. Mana apa ni? Ikhlas ni bukan hanya ketika buat amal, ikhlas sampai ke mati. Terutama sekalinya permulaan bicara ikhlas ni adalah ikhlas pada menuntut ilmu. Atau mula-mula sekali, ikhlas pada menuntut ilmu agama semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas pada menuntut ilmu. Selepas berilmu, mujahadah ikhlas pada melakukan amal ibadah. Belajar agama tu kerana Allah, bukan kerana selain Allah, bukan kerana harta benda. Kenapa belajar ilmu agama mudah dapat kerja, boleh makan gaji? Kalau belajar aliran akademik, ramai orang yang menganggur, tak ada kerja. Sebaliknya belajar aliran agama, mudah dapat kerja. Jadi belajar ni, itu satu ketaatan yang besar, belajar ilmu agama. Tiba-tiba tidak tunggal semata-mata kuasa kerana Allah, tapi sebaliknya kerana nak dapat harta benda duniawi. Itu riak, haram dosa besar, syirik kecil, mempersiapkan tempat dan neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Man talabal ilma li ghairillah fala tabawwa maqam minan. Siapa yang menuntut ilmu bukan kerana Allah Ta'ala, dia telah mempersiapkan tempat dalam neraka. Tuannya hidup lagi, dia sudah booking, dia sudah tempoh. Tempohnya di booking dah tempat dalam neraka. Dia belajar pandai, mudah boleh kerja, rezeki daripada Allah. Kosak dia belajarnya untuk tuntut redha Allah. Kosak dia belajarnya untuk beramal. Kosak belajar untuk keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Ini ikhlas pada belajar dalam kitab Hidayatus Salikin. Tuntut redha Allah, belajar untuk beramal, belajar untuk keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Itu ikhlas. Jangan belajar kerana nak mata benda dunia. Ini jagalah ni. Bukan kata boleh kerja kemudian tu salah. Bukan. Masa belajar tu, letak niat molek.
Boleh kerja, alhamdulillah. Boleh kerja, dia akan jujur dalam dalam ilmu agama dia. Bukan kerana kerja, dia sembunyi ilmu agama. Sebab apa? Nak jaga puyuk nasi pula. Ha, ni, ni. Padahal ni. Akhirnya terkadang, ni, ni cerita orang lah. Dia kata sekolah, ada ustaz, ada cikgu sains, ada cikgu matematik. Dia kata cikgu sains, cikgu matematik lah, hok berani cakap bab agama. Ustaz, kita bicara bab agama, dia lagi dulu ke apa? Takut kena cop. Takut naik jab, nama naik ibu jabat, ha, nanti tak naik pangkat. Ada ni, ustaz lagi dulu ke dia kata. Tinggal cikgu sains lah, nak cakap bab agama ni. Eh, agama ni luah ni, bukan agama ibadat saja. Pada ni. Ha, cakap bab agama, orang pun paling ustaz lah yang ya pandai, lari diluri. Sebab apa? Ada mata-mata di kalangan ni, di bilik guru ni ada mata-mata akan akad nama pada pejabat, ha, tak boleh pangkat. Lari diluri, takut nak menyatakan kebenaran. Sebab apa? Nak jaga puriuk nasi. Ha, ni atas hati masing-masing lah. Atas hati masa-masa. Lepas tu kata nak kena jaga mula-mula sekalinya, ikhlas ketika belajar. Belajar betul-betul molek, belajar fatin tauhid pekot tasaw, belajar semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala, tiada kerana selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di pondok-pondok, ikhlas dalam belajar ni tunggu tekan sentiasa. Walaupun duk pondok ni tak ada siji, gelap masa depan, payah nak dikerja akan datang, tapi tunggu tekan bab keikhlasan. Sebab apa? Sebab bukan wang ringgit sahaja yang meruntuhkan keikhlasan. Lebih besar daripada wang ringgit, yang meruntuhkan keikhlasan kita adalah pujian manusia, sanjungan manusia. Apabila dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, dan dimuliakan oleh manusia, maka mudah dapat mata benda duniawi. Akhirnya kalau tidak jaga hati, hati yang ikhlas, akhirnya pergi kepada duniawi. Itu lebih besar ujian nak banding dengan semata-mata wang ringgit. Apa itulah pondok tunggu tekan, letak ikhlas molek ketika belajar. Bila kita belajar dengan ikhlas, dapat ilmu yang barakah, mudah-mudahan kita mudah melakukan amal, dan kita mudah dapat ikhlas ketika melakukan amal. Dan bahawasanya, ikhlas itu satu kelakuan hati, satu sifat hati yang dipuji, yang dipuji pada syarak, yang diwajibkan pada syarak. Kita tanamkan keikhlasan ke dalam hati kita. Kelakuan hati yang dipuji pada syarak, yang diwajibkan pada syarak. Ikhlas adalah kewajipan syarak yang ijma' ulama. Riak haram, dosa besar, ijma' ulama. Ikhlas kewajipan yang ijma' ulama. Riak dosa besar yang ijma' ulama. Ha, ni tak ada sikit, tak ada kilah-kilah dah ni. Tuan sudah tanya, ada tak pandangan ulama ikhlas sunat? Ada tak pandangan ulama riak makruh? Ha, ada sudah tanya, sudah tanya. Ikhlas wajib ijma' ulama, kita semak dalam hati kita. Riak haram besar-besar, ijma' ulama. Dan tiada diterima akan amal ibadah melainkan dengan dia dengan keikhlasan. Tiada diterima oleh Allah. Soh kedok, soh tu bak pegangan, soh tu bak pekoh. Terima tak terima, ha, tu pergi kepada sifat hati dia kan. Tiada syarat soh. Ha, ni syarat kabul. Pada kabul syarat tuan terima. Ha, kalau ikhlas tuan kabul, tuan terima. Kalau riak, Tuhan tidak kabul, Tuhan terima. Walaupun sah sekalipun, sudah tertunai kewajipan. Contohlah, contoh. Dia pergi Mekah, mengerjakan haji dan umrah. Akidah dia betul. Pegangan dia betul. Oh, tu syarat nombor satu tu. Pekoh haji dia betul. Sah lah haji. Sah lah haji.
Kalau pekoh haji je betul, akidah tak belajar, minta maaf lah tu. Lepas tu orang menganjurkan khusus haji tu macam mana mereka tekang kedok. Yang dia tekan bak pekoh haji je. Tambahlah khusus haji pula, banyak-banyak tu hok sunat-sunat. Padahal sunat-sunat. Tapi orang ceramah haji ni dia tekang kedok. Akidah kena betul. Itu syarat yang pertama untuk sah. Sah semayang, sah puasa, sah zakat, sah haji dan umrah. Iman akidah yang pertama. Bagi pada pekoh. Ada ni? Tak tahulah orang ceramah haji dia macam mana. Sebab kadang-kadang orang nak pergi Mekah, balik Mekah, kita tauhid di dulu lagi lari. Ini betul benda realiti. Orang nak pergi Mekah, kelas 40 dia lari dulu lagi. Balik Mekah, orang ada 40 dia lari dulu lagi. Tak tahu macam mana pegangan dia dengan Allah Ta'ala. Nak sah ibadah kita, contoh haji tadi, akidah kena betul, pekoh kena betul. Pergi Mekah akidah comel, pergi Mekah pekoh comel tu, pergi Mekah ikhlas ke tidak. Ikhlas ni bergantung tuan terima ataupun tuan tak terima. Kenapa pergi Mekah? Kerana orang duduk tanya sama-sama. Kerana orang tersalah panggil ayah haji, ayah haji. Sebab dia orang tua dah, orang ada harta, orang pun panggil ayah haji lah. Kena-kena nak pergi Mekah lagi, malu dia. Dah ada orang seumpama tu. Kenapa pergi Mekah? Orang duduk tanya, dia kata malu kita, negara orang putih, mana-mana tempat melancung, melancung, melancung. Mekah tak sabar, orang duduk tanya, orang duduk nasihat, orang tersalah panggil ayah haji. Pergi Mekah, kenapa? Kerana orang tu riak, tuan tak terima haji dia. Haji dia sah ke tak? Sah. Tertunai dah kewajipan haji sama hidup? Tertunai. Selepas dia bertaubah, kemudian daripada riak dia itu yang haram dosa besar, adakah dia wajib pergi Mekah semula? Tak wajib, sebab sudah sah dah pak haji dia pergi Mekah tu. Ada orang seumpama ni, walaupun tak wajib pergi semula, dia pergi Mekah semula. Sebab apa? Tak puas hati. Sebab dia pergi Mekah dulu kerana orang, bukan kerana Allah Ta'ala. Makna pergi Mekah kerana orang pun tahu buka juga hati dia. Tahu buka hati dia. Faham tak ni? Nak pergi Mekah ni ikhlas kerana Allah Ta'ala. Pergi Mekah akidah comel, pekoh haji comel. Terima tak terima, itu bergantung pada keikhlasan. Dan tiada diterima akan amal ibadah. Terima tak terima ni, tiada diterima melainkan dengan ikhlas. Telah berfirman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Surah Bayyinah. Itu kita ayat ni kita pandai daripada budak-budak lagi. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Artinya tiada disuruh. Artinya tiada disuruh. Kalau nak ikut pada ayat tu, wama dan, kena ada dan lah kalau ikut betul-betul terjemahan. Ke hok jawi baru ada dan. Ada dan, dan tiada. Nak comelnya ada dan lah. Sebab wama umiru dan tiada disuruh. Dan tiada disuruh akan mereka itu melainkan dengan menyembah mereka itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika membersihkan mereka itu bagi-bagi Allah akan agama daripada syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik besar, syirik kecil. Dan tiada disuruh akan mereka itu, akan mereka itu tu allazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ada ayat dalam surah Bayyinah tu.
melainkan dengan menyembah mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan dengan menyembah akan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah akan Allah ni pada ketika membersihkan mereka itu baginya. Membersih itulah dipanggil mukhlisin. Mukhlisin membersih mereka itu baginya bagi Allah akan agama daripada syirik yang besar dan syirik yang kecil. Kalau hak jawi saya ni bukan syirik jadi. Jadi syurga kalau saya ni sebab dia ada titik. Hak jawi baru tu ada titik tau. Kaf ke? Ha? Ha? Ada titik juga. Syurga yang besar dan syurga yang kecil. Nak pergi hura ke mana tu? Ada titik juga. Ada hak rumi macam mana? Hak rumi tu syirik ke syurga? Hak rumi? Daripada syurga yang besar ke syirik yang besar? Tak ada benda? Rumi mana tu? Siapa yang rumi kan? Kenapa jadi tak sama gitu? Betul tak tepat tu? Betul-betul. Cuba baca terjemahan dia. Mana gitu? Jadi dia tukar ayat? Tambuh tukar ayat gitu. Tambuh. Kenapa jadi tukar ayat? Jadi apabila tukar ayat yang mengajar pakai kitab jawi, yang belajar pakai hak yang dirumikan, jadi akan berlainan. Rumikan, rumikanlah. Jangan tukar ayat lah. Dirumikan, dirumikan. Jangan tukar ayat. Kau nak hak hak rumi hak lain? Macam mana? Sama je? Macam mana hak rumi? Sama? Jawi. Rumi-rumi. Tak ada rumi. Bukan jawi-rumi. Bunyi dia macam mana? Ada tak syirik yang besar, syirik yang kecil ada? Baru pakai cermin mata. Kerana tu baru pakai cermin mata. Tadi dah pakai cermin mata lagi. Baru pakai cermin mata pula. Tuh, kalau Umi tukar ayat gitu tak jadilah. Pada ketika membersihkan mereka itu baginya bagi agama, baginya bagi Allah akan agama. Membersih-membersih ni daripada syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik besar tadi ada yang jali yang terang semua berhala, ada yang khafi tersembunyi pegangan yang kapi, dan syirik yang kecil iaitu riak akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat abdikan diri akan ni ayat ni mereka itu ni alladzina kafaru min ahlil kitab pada asal ayat, tapi al-ibrah bi umumil lafzi, pengiktibaran ni umum, bukan hanya seru kepada orang kafir ni. Tidak usul kita buat ibadah malaikat, kita kena bersihkan agama kita daripada syirik yang besar dan syirik yang kecil. Kalau nak awak amal ibadah tauhid kamu belajar, kalau kita kata kau tak ayuh amal ibadah lah kasarlah bunyinya. Dah nak semayang, nak puasa, nak pergi Mekah, lepas tu membersihkan dari syirik yang besar, pegangan yang kafir ijma' ulama, belajar ke tak? Tak. Tak suruh amal ibadah kalau gitu. Tak suruh. Tak suruh amal ibadah ni dalam keadaan membersihkan
daripada syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik kecil ni membersihkan daripada riak. Syirik yang besar ni kufur dengan bahawa dikena ikhlas dengan bahawa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, suratul ikhlas tu. Tuan tidak akan timah amal ibadah melainkan orang yang ikhlas. Yang pertama, ikhlas bersih suci pegangan. Yang kedua, tuan akan timah amal ibadah yang ikhlas, yang suci bersih hatinya daripada kosak kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru amal ibadah. Anda kalau tauhid tak mau belajar, ha gitulah. Tak ada suruh amal ibadat. Malaikat kena bersih akidah. Kena comel akidah. Kena betul akidah. Barulah buat amal ibadat. Buat amal ibadat tunggu-tunggu saja kalau tidak membersihkan akidah daripada pegangan yang kufur, pegangan yang syirik. Sama ada pegangan yang kafir ijma ulama, ada pegangan yang khilaf pada kafir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang pertama dalam hadis 40. Ini pertamalah dah. Innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, hadis Islam, iman dan ihsan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.